Striding forward with confidence for one vision. Optimizing eyesight and the quality of life. And today, this is who we are. The trusted leader eye care in Indonesia, supported by the best ophthalmologists and proven cutting-edge technology. We exceed the patient's expectations, which earned us most recent achievements. We emphasize building trust for our patient by delivering high-quality services. To complete our services, JHA is located in several strategic and reachable places. Because nothing is more important to us than to serve as many people as possible for a better quality of life. Tidak selalu memacu minus tinggi pada anak-anak. Hal ini bisa saja terjadi karena kelainan bawaan sejak lahir. SCI adalah penurunan tajam penglihatan atau hambatan perkembangan penglihatan pada anak. Jadi, yuk periksakan mata anak sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan di acara JHA Webinar. Acara ini adalah tentu bentuk kolaborasi bersama JHA Hospital and Clinics dengan IMC Healthcare. Yang kami hormati segenap jajaran BOD, manajemen dan para dokter IMC Healthcare yang luar biasa. Selamat datang juga kepada Dr. Nailufar Mars selaku Sales and Marketing Director IMC Healthcare. Selamat siang, dokter. Dan juga tentunya selamat datang kepada manajemen JSC Group, Dr. Kusumo, selaku Wadir Operasional PT NST JSC Group. Dan juga ada Ibu Mubadiah, Senior Kadif Markom PT NST JSC Group. Apa kabar Bapak-Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga selalu berbahagia. Itu yang penting. Karena kebahagiaan akan outputnya adalah sehat. Amin. Perkenalkan saya dengan Iik, salam kenal semua. Saya akan membawakan acara hari ini, menemani tim JEC dan juga tim IMC sampai acara ini selesai. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwa sejak berdiri tahun 84, JEC, Eye Hospital and Clinics, sudah hampir 39 tahun. JEC sebagai eye care di Indonesia terus berupaya untuk mendukung optimalisasi penglihatan dan kualitas hidup masyarakat. Tentunya juga integritas yang utama dimiliki oleh IMC Healthcare Group ya, sebagai entitas unggul dan terpercaya yang juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dengan layanan yang berkualitas dan juga mengutamakan intinya adalah kepentingan dari pasien. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah secara virtual untuk kolaborasi JEC dan juga IMC Healthcare ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, dokter semuanya, pertemuan ini tentunya akan membahas tentang acara ini akan membahas tentang menyelamatkan penglihatan ya makhluk hidup yang bernama tanda kutip bayi yang baru lahir. Ya, jadi baru lahir ini memiliki masa depan yang panjang. Dia akan beranjak sebagai anak, remaja, bahkan nanti dewasa. Nah, untuk itu hari ini kita akan mengangkat tema ya yang bagus sekali dan menarik sekali, yaitu Save the Newborn Future from Blindness with Digital Eye Imaging. Nah, tentunya kita undang pakarnya
bersama salah satu dokter tim dari CESC atau Children Eye and Strabismus Center, ya, JEC, yaitu Dr. Florence M. Manurung, spesialis mata konsultan. Beliau ini biasanya dipanggilnya Dr. Flo atau Dr. May. Ya, masing-masing punya panggilan berbeda nih. Dr. Flo, Dr. May. Dr. Flo, apa kabar, Dok? Sehat ya, Dok, ya? Kayaknya udah bergabung beliau, ya. Ah, sehat ya, Dok. Baik, sebelum kita mulai, kita simak dulu ya, Dok. Teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, profil dari Dr. Florence terlebih dahulu. Kita lihat. Dr. Florence Manurung ini, beliau memang lulusan ya, mengambil matanya itu di Universitas Indonesia. Wow, luar biasa. Dan juga beliau fellowship kemana-mana nih ya. Ada di India, di Chennai, mengambil Phaco Modification. Berikutnya beliau juga mengambil Pediatric Ophthalmology and Strabismus di Mumbai, India. Beliau lanjut juga mengambil Retinopathy of Prematurity dan juga Retinal Eye Disease, khusus anak-anak ya, di India juga. Dan beliau kita lihat beret ya, sangat aktif berorganisasi mata baik di Indonesia, Asia maupun dunia. Wah, luar biasa. Dr. Florin ini sangat terkenal khususnya aktif di medsos juga, Dok ya. Sebagai bikin vlog ya, Dok ya. Luar biasa Dr. Florin ini. Tepuk tangan Dr. Florin, thank you. Baik. Kita mulai acara berikutnya. Kami persilakan perwakilan dari JEC untuk memberikan sambutan, yaitu Wakil Direktur Operasional JEC Group, kepada Dr. T. Kusumo Samudro, spesialis anak konsultan. Kami persilakan, Dok. Time is yours, Dok. Silakan, Dokter. Terima kasih. Kelihatannya perkenalannya sudah semua ya. Buat rekan-rekan semua, Dr. Ifar, kemudian seluruh jajaran BOD, kemudian dan direksi, dan dokter-dokter yang tergabung di MTech, selamat sore dan salam kenal dari kami JEC Group. Dokter-dokter sekalian dan rekan-rekan, memang tadi betul kata II, yang menjadi utamanya perhatian kita adalah tentang bayi atau neonatus. Kebetulan saya tahu sedikit mengenai masalah neonatus dan bayi. Dan kita memang banyak sekali bicara tentang soal bagaimana masa depan di Indonesia. Karena salah satu daripada kita punya visi adalah optimize life with vision. Jadi kalau memang kita punya mata dan kita bisa melihat, maka indera kita akan sangat terbantu. Sedangkan tanpa mata, maka seluruhnya akan berkurang sekitar 40%. Mungkin itu kira-kira pembukaannya. Nah, di kami di JEC kebetulan sebetulnya kita memiliki beberapa atau seluruh subspecialistik yang ada di mata dari kami. Jadi ada 10, tapi pada hari ini kita akan memfokuskan pada red cam atau bagaimana nanti Dr. Flo dan rekan-rekan akan mendeteksi kelainan yang ada di neonatus atau ada di bayi untuk dapat ditindaklanjuti. Secara detail, beliau akan memberikan kepada kita kira-kira gambaran apa saja sih yang kita bisa lakukan. Dan sebetulnya red cam ini tidak hanya berhubungan dengan retinopathy of prematurity, karena beberapa hari yang lalu memang red cam ini akan menjadi lebih luas, yaitu menjadi neonatal eye screening atau NEST ya, yang nanti akan berkembang di mana tidak harus melakukan kelainan yang sifatnya ROP saja atau retinopathy of prematurity yang secara definisi akan diterangkan beliau, tapi juga seluruh kelainan-kelainan lain yang tadi sudah dikatakan di dalam salah satu CV beliau adalah beliau mempelajari juga retinal eye disease dari anak-anak prematur atau di neonatus. Nanti Dr. Flo akan menjelaskan mungkin yang disebut dengan apa sih predileksi yang bisa terjadi pada kasus-kasus demikian. Nah, dengan tidak berpanjang kata, rekan-rekan, tujuan kami untuk mengadakan ini adalah untuk sharing daripada pengetahuan dan kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan dan pengenalan-pengenalan dini apa saja yang bisa kita berikan baik pada pasien-pasien kita atau khususnya adalah layanan yang ada di MTech. Mungkin dari saya sekian dulu. Silahkan Pak II, acaranya saya kembalikan dan terima kasih. Salam hormat dari kami. Terima kasih Dr. Sumo atas sambutannya. Singkat, padat, jelas Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Sumo. Berikutnya kami persilakan perwakilan dari EMC Healthcare Group untuk memberikan juga sepatah dua kata-kata atau sambutan, yaitu kepada Dr. Ifar ya, atau Dr. Gina Ifar Mars, selaku Sales and Marketing Director EMC Healthcare. Untuk kami persilakan Dok, time is yours Dok. Oke, makasih Mas Isramsyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Dr. Kusumo Tenugroho, Vice Director Operation Jakarta Eye Center Jabodetabek, dan yang terhormat narasumber kita siang ini, Dr. Flores, yang akrab dipanggil Dr. Flo ya, Mas Iram saya ya, atau Dr. Mei ya. Kemudian tak lupa Mbak Dia sebagai Kadiv Marketing Corporate Jakarta Eye Center yang sangat membantu sekali, luar biasa, sehingga acara seminar pada webinar pada hari ini dapat terselenggara. Jadi kalau boleh kita runtut ya, Mbak Dia, ini kita sempat membicarakan penyelenggara webinar ini sudah berapa bulan lalu ya, namun sempat tertunda, tapi alhamdulillah pada siang ini dapat terselenggara dan sempat tertunda di bulan Desember mengingat banyak yang cuti, sehingga kita majukan di bulan, mundurkan di Januari agar partisipan bisa lebih banyak lagi, Dr. Kusumo. Jadi para dokter yang hadir di sini juga adalah para manajemen dan dokter dari 8 rumah sakit kami, Dr. Kusumo. Jadi ada 2 di Tangerang, yaitu IMC Tangerang dan IMC Alam Sutra. Kemudian di Bogor kami ada 1 IMC Sentul. Lalu di Jakarta ada 2 nih, Mas Ramsyah, di IMC Pulau Mas dan Graha Kedoya. Kemudian di Bekasi kami ada 3, IMC Pekayon, IMC Cikarang, dan Cibitung. Dan terakhir di sudah semua di semuanya aja ada di 8 daerah Jabodetabek. Seminar kali ini adalah merupakan tindak lanjut dari kerjasama kami antara IMC Healthcare dengan Jakarta Eye Center dalam pelayanan kesehatan retinopathy of prematurity yang telah ditandatangani kerjasama ini sejak Oktober 2024 lalu. Dan jadi memang tadi sempat bicara ya Dr. Flo bahwa kalau pertama kali mendengar tentang RedCap ini, kita teringat dengan penyanyi kondang dari Amerika, Stevie Wonder, ya, yang dia mengalami lahir prematur dan mengalami kebutaan sejak lahir. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan pada siang ini dapat dimanfaatkan, kita bisa menimba ilmu, wawasan, dan pengetahuan mengenai deteksi dini untuk bayi-bayi lahir prematur agar kebutaan dapat dicegah. Ya, tadi Dr. Kusumo kita sempat diskusi ya dok ya, atau paling tidak ada intervensi sehingga bisa diminimalkan. Baiklah, tidak berpanjang lebar, mungkin pada hari ini juga akan dibahas mengenai selain medis, mengenai juga teknis pada saat rujukan nanti ya dok ya. Nanti pada saat sudah kerjasama, bagaimana cara rujukan dari kami ke Jakarta Eye Center, apakah perlu ada surat jaminan, atau mungkin kalau pasiennya tidak pakai surat jaminan, langsung ke Jakarta Eye Center itu seperti apa, mungkin kita bisa bahas yang ini ya dokter semua ya, agar setelah webinar ini kita bisa jelas semua, sehingga kerjasama bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya akhir kata kami juga berharap, seperti Dr. Kusumo tadi sampaikan, bahwa banyak sekali layanan-layanan kesehatan mata yang ada di Jakarta Eye Center yang dapat kita kerjasamakan, dan tidak hanya RedCap ini saja ya dok ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Demikian yang dapat disampaikan, sekali lagi ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Jakarta Eye Center. Terima kasih, selamat mengikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ivar. Ya. Luar biasa sambutannya ya. Baik, kita langsung masuk ya ke sesi berikutnya. Untuk kita persilakan Dr. Flo untuk memberikan edukasi kepada kita semua ya mengenai tema tadi hari ini, mengenai belajar matanya, kelihatan. Mana matamu? Nah, itu kan kayak lagi viral tuh dok. Silakan Dr. Flo Re, nanti mungkin peserta webinar yang misalnya ingin bertanya, boleh kita sediakan kolom Q&A di bawah. Mungkin nanti sambil jelaskan ingin bertanya, boleh di chat aja. Oke. Okay? Terima kasih. Silakan Dr. Florence. Terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran, dok. Jelas, dok. Ya. Selamat siang para dokter yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara JSE webinar berkolaborasi dengan IMC Healthcare Group. Semoga di antara kesibukan para dokter sekalian, saya bisa membagi pengetahuan dan pengalaman kami mengenai berbagai kelainan mata yang perlu diwaspadai pada bayi baru lahir atau newborn babies ya. Dan karena di center kami ada fasilitas RedCam, yaitu sebuah teknologi digital imaging, presentasi saya akan banyak menampilkan gambar-gambar dengan harapan para dokter sekalian yang tidak berkecimpung di ilmu mata bisa lebih mudah mengenal kelainan mata tersebut. Ya, mari kita lihat 2 video pada slide ini. Tampak kedua anak ini tidak memberikan respon pada objek yang ada di depannya. Dan ternyata kedua anak ini
mengalami kebutaan oleh sebuah penyakit mata yang sebenarnya bisa ditangani jika dideteksi secara dini. Kedua anak ini lahir prematur dan baru datang ke dokter mata pada usia yang sudah cukup besar dengan keluhan yang disampaikan oleh orang tua bahwa anaknya kurang fokus. Nama penyakitnya mungkin sudah tidak asing untuk para dokter di sini, terutama para dokter spesialis anak, yaitu retinopathy of prematurity atau disingkat dengan ROP. Sebagai informasi buat kita semua, bahwa perkembangan penglihatan seorang anak sebenarnya dimulai sejak baru lahir dan berkembang terus sampai di sekitar usia 5-7 tahun. Nah, kondisi apapun yang menghalangi penglihatan si anak selama periode ini akan menyebabkan proses perkembangan penglihatan selanjutnya juga terhambat. Dan jika anak tersebut datang terlambat ke dokter mata, tentunya hasil penanganannya juga kurang baik dan bahkan bisa menyebabkan kebutaan yang sebenarnya mungkin bisa kita cegah. Oleh sebab itu di sini dihimbau agar kita melakukan screening pada bayi baru lahir atau dikenal dengan newborn eye screening. Apa itu? Newborn eye screening atau disingkat dengan NES adalah pemeriksaan mata pada semua bayi baru lahir yang tujuannya untuk mengidentifikasi secara dini kelainan-kelainan mata pada bayi ini yang memerlukan rujukan ke dokter mata agar memperoleh terapi yang tepat sehingga diharapkan mencegah gangguan perkembangan penglihatan pada anak tersebut di masa yang akan datang. Di negara maju, NES ini sudah menjadi prosedur standard of care. Sedangkan di negara berkembang, belum termasuk. Sehingga banyak bayi-bayi dan anak-anak ini mendapatkan penanganan mata yang cukup terlambat ya, dan menyebabkan masalah mata yang cukup serius pula. Newborn memiliki risiko gangguan penglihatan yang cukup besar, terutama pada beberapa kondisi yang saya tampilkan di slide ini, yaitu bayi yang lahir prematur, yang memiliki riwayat keluarga dengan glaukoma atau katarak kongenital, retinoblastoma, atau kelainan retina distrofi, bahkan kelainan-kelainan sistemik yang berhubungan dengan mata, antara lain seperti TORS atau sindrom-sindrom. Kemudian juga mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan juling atau strabismus, mata malas, dan sensory neural hearing. Juga pada kasus di mana saat lahir tampak mata yang keruh atau putih, dan bayi dengan neurodevelopmental delay. Ya. Kita sebagai tenaga kesehatan harus punya kepastian bahwa sejak bayi baru lahir, bayi-bayi ini memiliki akses untuk screening mata, sehingga anak-anak ini dapat mencapai penglihatan yang paling baik, dan di kemudian hari akan berkembang serta bertumbuh sebaik mungkin. Sebelum saya akan menunjukkan beberapa kelainan mata anak yang perlu diwaspadai oleh kita semua, saya akan sekilas menerangkan tentang anatomi mata. Kita membagi bola mata atas segmen anterior, yaitu bagian mata yang bisa dilihat oleh kita, mulai dari kornea, iris, pupil, dan lensa, itulah bagian depan dari mata. Kemudian bagian mata yang tidak bisa kita lihat secara langsung, yaitu segmen posterior, berupa retina dan saraf optik. Bagaimana screening bayi baru lahir akan dilakukan? Nah, ada beberapa fasilitas, yaitu yang konvensional, menggunakan oftalmoskop direct seperti tampak di gambar bagian atas dan dengan oftalmoskop indirect seperti pada gambar di bawahnya. Di beberapa center mata, termasuk JSC, kami memiliki fasilitas lain juga yang tentunya lebih canggih, yaitu RedCam atau retinal camera. RedCam ini adalah wide field digital imaging yang bisa menampilkan foto atau video pemeriksaan mata pasien baik segmen anterior atau posterior secara real time. Alat ini mobile sehingga pemeriksaan mata bukan hanya bisa dilakukan di poli mata, namun juga bisa di ruang NICU atau kamar operasi. RedCam ini juga mempermudah kami dokter mata untuk menganalisa kelainan-kelainan yang ada di mata si bayi dan bisa didokumentasikan, yang tentunya juga berguna untuk menerangkan ke orang tua atau nakes lain mengenai keadaan penyakit mata anak tersebut dan terapi yang akan kita anjurkan. Di sini ada video bagaimana screening mata bayi dilakukan menggunakan RedCam. Kebetulan saya dipanggil untuk memeriksa bayi prematur yang dirawat di rumah sakit di luar JSC. Nah, ini adalah alatnya yang ditempelkan sebentar pada mata si bayi. Kebetulan ada dokter spesialis anak yang ikut pada saat itu untuk melihat. Di sini pemeriksaannya
dilakukan cepat ya, nggak lama kok ini, dan tetap dipantau keadaan si anaknya selama pemeriksaan ini berlangsung. Nah, jika ada apa-apa, pemeriksaan bisa kita hentikan sementara, memberikan istirahat, dan kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan lagi. Setelah pemeriksaan dilakukan, hasilnya bisa disampaikan ke nakes atau seperti pada gambar di samping ke orang tuanya, yang tentunya ini yang dibutuhkan oleh orang tua. Ya. Untuk merangkul bayi-bayi baru lahir, agar matanya bisa diperiksa, maka akan dilakukan secara telemedicine, yaitu fasilitas pemeriksaan mata jarak jauh dengan menggunakan teknologi. Ada keuntungan dan tentunya ada kerugian juga dengan teknik ini. Keuntungannya adalah pemeriksaan mata bisa dilakukan oleh nakes lain selain dokter mata yang kadang cukup sibuk ya, sehingga jadwal pemeriksaan mata bayi tentunya menjadi lebih fleksibel dan mungkin biaya menjadi lebih ringan. Namun seperti dilaporkan juga oleh beberapa negara lain yang menggunakan telemedicine, kendala yang mungkin bisa terjadi adalah bila pemeriksaan mata dilakukan oleh nakes yang kebetulan kurang komplit atau kualitas foto yang kurang baik. JSC tentunya akan mengatasi ini dengan mengirim staf yang mahir menggunakan alat webcam sehingga bisa dibaca oleh dokter mata. Dengan teknologi telemedicine, dokumentasi mata bayi bisa dikirim melalui jaringan internet ke dokter mata dimanapun berada yang bisa dilihat melalui smartphone atau laptop. Kemudian dokter akan melakukan tele dengan kedua orang tua untuk membicarakan hasil pemeriksaan mata anaknya serta terapinya. Apa yang dirasakan bayi saat pemeriksaan sedang berlangsung? Bayi akan merasakan sedikit rasa pedih saat tetes mata di pelebaran pupil diberikan. Sebelum redcam dilakukan, bayi terlebih dahulu diberikan tetes mata anestesi. Umumnya bayi akan menangis saat dicek matanya dan kadang mengencangkan kelopak matanya karena pemasangan spekulum dan karena silau. Beberapa efek samping yang ditemukan setelah redcam adalah kelopak mata bengkak dan minimal subconjunctival hemorrhage. Kadang menyebabkan peningkatan denyut jantung atau tensi dan bahkan apno. Namun ini semua jarang dan bisa teratasi. Pemeriksaan redcam dikatakan cukup aman. Kapan screening mata bayi baru lahir sebaiknya dilakukan? Yaitu sejak kondisi bayi prematur atau bayi cukup bulan sudah stabil dan dapat dilakukan di ruang rawat bayi atau NICU sebelum bayi dipulangkan. Berikut ini izinkan saya menunjukkan beberapa aplikasi redcam dalam pemeriksaan mata bayi. Pertama adalah retinopathy of prematurity atau ROP. ROP adalah kelainan retina pada bayi yang lahir prematur di mana ditemukan gangguan perkembangan pembuluh darah retina. Perjalanan ROP bisa ringan, yaitu penyakitnya mengalami regresi, yaitu perbaikan, atau agresif, di mana ROP berkembang menjadi retinal detachment ya, atau ablasio retina, sehingga jika tidak ditangani segera, maka bayi akan mengalami kebutaan. Bayi prematur mana yang harus dicek? Yaitu jika gestational age-nya di bawah 34 minggu dan berat lahir di bawah 1.500 gram. Bayi yang tidak diketahui usia gestasi atau bayi besar, tapi sakit-sakitan, maka sebaiknya diperiksa matanya juga. Ini ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan ROP. Ya, seperti tadi saya sebutkan di bawah gestational age yang kecil, di bawah 1.500 gram, dan hipoksia, durasi ventilasi, sepsis, dan banyak lagi yang lainnya yang saya yakin para dokter mata, dokter spesialis anak di sini mengetahuinya. Ya. Kapan sebaiknya ROP mulai dideteksi? Prinsipnya adalah dalam 30 hari sejak bayi lahir, atau kalau bayi lahirnya sangat kecil di bawah gestasi 30 minggu, maka sebaiknya dilakukan dalam 20 hari sejak lahir. Ini adalah gambaran retina bayi yang masih imatur, di mana pembuluh darahnya belum tumbuh sampai ke perifer. Lihat tanda panah ya. Namun di sini belum ada ROP. Kondisi ini tetap harus dipantau sampai pembuluh darahnya telah tumbuh ke perifer retina. Pada slide-slide selanjutnya, saya akan tampilkan foto yang ROP-nya positif, yang mana dibagi dalam 5 stage atau stadium. Ini adalah ROP stadium 1 yang ditandai dengan adanya demarcation line, ya, tanda panah hitam. Kita bisa lihat ada garis pemisah berwarna putih antara daerah retina yang ada pembuluh darahnya dengan daerah retina yang belum tumbuh. Pada stadium ini, kondisi matanya hanya perlu diobservasi saja.
Stadium 2 menampilkan ridge, yaitu garis pemisah yang lebih tebal dibanding stadium 1. Kondisi ini juga hanya perlu dipantau ketat. Pada stase 3, ditandai dengan adanya proliferasi fibrovaskuler yang mencapai ridge. Jadi pembuluh darahnya besar-besar berkelok-kelok, seperti yang tampak pada gambar ini. Ini menunjukkan bahwa ROP-nya masih aktif atau semakin aktif dari stadium-stadium sebelumnya. Pada saat ini tindakan segera perlu dilakukan agar tidak masuk ke stadium lanjut yang lebih parah, yang mana akan saya tampilkan pada slide selanjutnya. Ini adalah stadium 4 ROP, di mana ditemukan sebagian retina sudah lepas. Dan ini perlu dilakukan operasi retina segera agar sisa penglihatan yang ada masih bisa dipertahankan. Dan terakhir adalah ROP stadium 5 yang paling ditakutkan oleh dokter mata dan tentunya orang tuanya, yaitu total retinal detachment, di mana seluruh retinanya lepas dan tampak oleh orang tua bahwa mata anaknya putih, seperti tampak pada gambar kedua bagian bawah di tengah ya, yang kadang dikira oleh pasien bahwa ini katarak. Tapi ini bukan katarak. Stadium ini menyebabkan kebutaan permanen dan tidak bisa ditangani lagi. Dengan alat RedCam, kita juga dapat membandingkan keadaan retina dari waktu ke waktu pada pasien yang sama. Ini adalah contoh hasil RedCam pasien kami di JSRI yang menderita ROP, yaitu bayi dengan usia gestasi 28 minggu dan berat lahir 1280 gram. Di sini tampak garis demarkasi dan perdarahan retina minimal. Ini adalah kategori stadium 1, yang syukurnya, kita lihat gambar di sini, dari waktu ke waktu, pada kasus ini kami pantau tiap 2 minggu, syukurnya pada minggu ke-6 mengalami regresi atau perbaikan. Di sini ditampilkan perbandingan perubahan retina yang mengalami plus disease. Apakah itu? Yaitu gambar atas kiri ya. Tampak ukuran dinding pembuluh darah yang besar-besar dan tebal, yang menunjukkan ROP yang sangat aktif. Tentunya keadaan ini tidak bisa ditunda-tunda, dan umumnya tindakan suntik intravitreal anti-VEGF memberikan perbaikan yang signifikan, yaitu kaliber atau ukuran pembuluh darah retinanya semakin mengecil, seperti tampak pada gambar kanan atas. Pada gambar bawah kiri, ditampilkan jenis ROP yang sangat agresif, yang dikenal dengan agresif posterior ROP, atau disingkat dengan APOROP. Jenis ROP ini tidak melalui stadium 1 dan 2, dan langsung masuk fase 3, dengan proses perburukan bahkan dalam 3 hari. Tampak di sini pembuluh darahnya sangat berkelok-kelok, jumlahnya sangat banyak, dan banyak disertai perdarahan di mana-mana. Kondisi ini langsung ditangani dengan suntikan intravitreal dan laser, seperti tampak pada gambar bawah kanan, di mana pasien sudah dilakukan laser. Jika APROP ini tidak cepat ditangani, umumnya dalam hitungan hari, kondisi menyebabkan ablasio retina. Dengan RedCam, kita juga bisa mendiagnosa ada tidaknya retinoblastoma, yaitu tumor ganas mata pada bayi atau anak yang bisa mengancam nyawa si anak. Ciri khas penyakit ini adalah orang tua melihat mata anaknya berkilau seperti mata kucing yang tampak pada gambar kanan atas ya. Dokter mata akan melakukan dokumentasi dengan RedCam, dan di sini pada gambar di bawah sebelah kiri tampak adanya massa berwarna putih di retina bahkan di vitreous. Gambar kiri menunjukkan penyebaran retinoblastoma di mana tampak vitreous seeds, yaitu serpihan retinoblastoma yang menunjukkan tumor mulai bermetastase. Jika ditemukan kondisi ini, maka harus segera dilakukan kemoterapi yang akan menyusutkan tumornya dan kadang-kadang disertai pengangkatan bola mata agar menyelamatkan nyawa si anak. Ini adalah pasien kami, seorang anak perempuan usia 2 tahun, dan ditemukan retinoblastoma pada mata kanannya, yang kemudian diputuskan untuk mengangkat bola matanya, yaitu enukleasi, karena massa sudah mengisi vitreous, namun syukurnya belum bermetastasis. Untuk rongga mata yang sudah tidak ada bola matanya, akan dipasang protesa, seperti tampak pada gambar kanan, sehingga secara kosmetik lebih baik. Kita lihat pada pasien kami, yaitu gambar kiri paling bawah, di mana protesa sudah dipasangkan. Selain ROP dan retinoblastoma,
Dengan RedCam, kita juga bisa mendeteksi apakah retina bayi baru lahir mengalami infeksi akibat TORS yang paling umum ditemukan ya. Ibu yang hamil dengan TORS positif dianjurkan newborn baby-nya dicek matanya sehingga bisa diberikan penanganan untuk mempertahankan penglihatan dia. Pada retinitis toxoplasma yang dideteksi terlambat dan memang kebanyakan datang ke kami cukup terlambat ya, karena anak baru dibawa setelah orang tua mengeluh mata anaknya juling. Dan ternyata setelah dicek oleh dokter mata, ditemukan jaringan parut di retina bayi, seperti tampak pada gambar kiri. Di sini tampak lingkaran berwarna kehitaman kekuningan yang menunjukkan bahwa toksoplasmanya sudah tidak aktif dan meninggalkan scar atau jaringan parut. Keadaan ini akan menyebabkan si anak hanya bisa melihat objek pada jarak sangat dekat. Pada fase awal retinitis toksoplasma, ditemukan nanah yang belum ada scar hitam dan dapat disembuhkan dengan obat parasit. Jadi retinitis toksoplasma harus ditangani sebelum ada jaringan parut. Gambar kanan adalah gambaran retina anak rubella, di mana tampak bintik-bintik hitam dan putih yang saling berbaur, yang dikenal dengan salt and pepper appearance. Ini khas ditemukan pada sindrom rubella kongenital. Ini adalah gambaran retinitis akibat virus cytomegalovirus atau herpes simplex, yaitu adanya perdarahan dan nanah di retinanya. Penanganan penyakit mata ini adalah dengan obat antivirus yang bisa diberikan secara sistemik atau suntikan intravitreal, yaitu langsung ke dalam bola mata. Beberapa sindrom juga perlu diperiksa matanya, seperti anak Down syndrome, Edwards syndrome, dan albinism. Pada anak Down syndrome, bisa ditemukan ukuran saraf optiknya bertumbuh kecil, yang tentunya akan mempengaruhi perkembangan penglihatannya nanti dan memerlukan terapi low vision. Ya, ini kita lihat pada gambar sebelah kiri, tanda panah biru, di mana nervus optiknya kecil dibandingkan gambar kanan, yaitu pada retina yang normal. Low vision adalah alat-alat bantu penglihatan yang diberikan pada anak yang memiliki tajam penglihatan yang sangat rendah akibat memiliki kelainan retina. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu pada anak yang mengalami ROP stadium 4 dan 5, tokso, dan beberapa sindrom. Selanjutnya adalah para dokter di sini juga perlu mewaspadai adanya perdarahan retina atau vitreous pada bayi baru lahir. Jika ada kasus shaken baby syndrome, mungkin di Indonesia jarang ya, atau bayi lahir pervaginam dengan mengalami beberapa kesulitan, atau bayi memiliki kelainan darah seperti leukemia, koagulopati, dan lain-lain, atau infeksi endokarditis, serta peningkatan tekanan intrakranial, maka bisa ditemukan perdarahan retina atau vitreous yang cukup besar, seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Maka penanganannya harus ada kerjasama antara dokter mata dan dokter anak, atau dokter neuropediatrician. Bayi dengan neurodevelopmental delay juga perlu diperiksa agar perkembangan retina dan saraf optiknya bisa dilihat apakah mengalami hipoplasia optikus, yaitu ukuran saraf optiknya yang kecil yang akan mempengaruhi proses perkembangan mata si anak. Kemampuan lain dari RedCam ini bukan hanya untuk melihat segmen posterior saja, namun juga kelainan pada sudut bilik mata depan dan segmen anterior seperti glaukoma kongenital, di mana ditemukan lingkaran kornea yang besar dan keruh yang disebut dengan buftalmos, tampak pada gambar yang di tengah. Karena ini harus segera dioperasi. Kemudian juga bisa didokumentasikan adanya katarak kongenital seperti pada gambar kanan atas, atau adanya kekeruhan kornea kongenital yaitu pada gambar kanan bawah. Pada kondisi ini, orang tua atau bahkan dokter yang bukan ahli mata bisa melihat media mata anak tersebut, yaitu putih atau keruh. Nah, setelah saya menampilkan beberapa kelainan-kelainan mata yang dideteksi dan didokumentasikan dengan RedCam, bagaimana selanjutnya? Tentunya terapi yang harus kita sampaikan ke orang tua atau nakes adalah berdasarkan pemeriksaan screening newborn ini. Kadang kelainan mata seperti ROP stadium dini belum tampak kelainan yang kemudian mungkin muncul setelah beberapa minggu. Maka di sini, follow up tetap diperlukan secara teratur.
Jika tidak ditemukan kelainan mata saat screening, maka pemeriksaan lanjut masih ada, namun mungkin setelah beberapa bulan, itu seperti 3-4 bulan atau 6 bulan. Sebagai penutup, digital imaging sangat membantu para tenaga kesehatan dalam melakukan screening, penegakan diagnosa, terapi, dan monitoring penyakit mata bayi atau anak. Bisa dilakukan melalui teknologi tele, dan karena ada dokumentasi bisa menjadi alat yang mempermudah orang tua untuk mengerti keadaan mata bayinya, sehingga terapi bisa diputuskan dengan segera. Semoga menjadi standar prosedur juga buat newborn babies. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga presentasi hari ini cukup bermanfaat untuk para dokter sekalian. Terima kasih. Wow, tepuk tangan dulu Dr. Floren. Thank you Dr. Floren, luar biasa. Lengkap sekali ya dok ya. Terima kasih. Mulai gambaran matanya, kebayang tuh kalau saya bukan, walaupun saya bukan dokter, tapi saya bayang dok bagaimana kompleksnya mata bayi ya dok, mata seorang manusia dok ya, apalagi bayi yang baru lahir. Aduh, dan tadi Dr. Floren sempat mention bahwa memang penglihatan si bayi ini dari awal kita harus deteksi dini dengan alat yaitu tadi digital eye imaging redcam ya dok ya. Wah keren banget. Baik, mungkin para peserta webinar sudah ada yang penasaran atau ingin bertanya nih dok ya. Mungkin aduh, udah siapin tulisan tuh. Nah, ini hanya 3 atau 4. Silakan kalau ada yang mau bertanya mungkin masih belum jelas atau ingin lebih detail lagi dokter, Bapak Ibu silakan boleh. Kita sediakan tempatnya, ada di bawah, ada kolom chat, ya silakan. Atau mungkin juga misalnya, siapa tahu ya ada yang mau interaksi langsung. Ya boleh aja nih, misalnya kita mau ngobrol langsung, boleh. Tapi nanti mungkin bisa dulu chat dulu, saya mau on air misalnya. It's okay, nah, kita admin akan on-kan video dan mic-nya. Baik, silakan, kami persilakan kalau ada pertanyaan dari tim peserta. Tadi sih ada nih dok, tapi lebih ke arah dari Bapak Lukito Prabowo. Assalamualaikum, mohon nanti bisa diberikan materinya dok. Boleh. Dok, ya. Karena sangat bermanfaat mungkin ya dok. Oke, okay. Nah ini udah ada di bawah. Dari, Dr. Sumo, Dr. Sumo nanya malah ya. Ini dokter anak nanya, dokter mata anak. Ini luar biasa. Bingung soalnya kan. Tadi kayaknya bagus banget ini. Dok, bagaimana mengenali kelainan mata tersebut selain dari riwayat torch? Iya, jadi ini kita ngomong mulai dari bayi baru lahir ya, dokter ya. Kalau bayi baru lahir, kita lihat dulu riwayatnya. Kalau dia prematur, dengan sangat kami dokter mata, apalagi kami dokter mata anak ya, tolong para teman sejawat, jangan lupa bahwa kalau bayi prematur, langsung aja deh, udah otomatis pikir agar diperiksa matanya. Karena kan kelainannya ada di dalam mata ya, tidak kelihatan dari luar. Kemudian seandainya dia bukan prematur, bagaimana kita tahu bahwa ini harus kami periksa begitu? Biasanya sih ya dok, mungkin saya bisa tanyakan ke dokter anak, apakah kalau bayi sudah baru keluar dari rahim ibunya, apakah dokter anak, kan biasanya diserahkan ke dokter anak ya, dokter Sumo, apakah matanya juga dicek nggak langsung oleh dokter anak? Jadi selain kita membersihkan anaknya ya, pada saat keluar dari rahim ibu, tolong dengan senter sebentar lihat keadaan mata anaknya, apakah putih atau besar, gitu atau keruh. Nah itu dicek ya dokter Sumo? Belum dok. Jadi kalau belum. Kita sih rata-rata hanya Apgar skor bagus, bungkus, anget, masuk ke dalam ke inkubator, terus tunggu nanti baru lihat perkembangan. Tapi kalau mata sejauh ini memang belum sampai di sana dok. Oh iya, mungkin bisa membantu kami juga ya. Jadi kalau selain Apgar skor yang diperiksa, sebentar aja dengan senter kita buka matanya ya pakai handscoon ya sebisa mungkin. Kadang-kadang ya memang beberapa teman sejawat mengatakan sulit membuka matanya karena kadang-kadang masih udem ya waktu keluar ya. Ya oke, kalau umpamanya hari itu nggak bisa, di hari-hari selanjutnya dalam beberapa hari kehidupan agar dokter anak bisa membuka sekilas mata anak bayi-bayi ini, sehingga kalau ditemukan ada kelainan di bagian luar aja dok,
ditemukan ada kelainan agar segera dirujuk atau mungkin bisa telemedicine seperti tadi saya sampaikan agar dilihat dulu kayak gitu. Karena ada beberapa kondisi seperti glaukoma itu penanganannya hanya dengan operasi dan itu dilakukan pada saat usia 1 bulan menunggu anak ini bisa dibius ya. Nah, kemudian seandainya ternyata saya enggak menemukan apa-apa pada anak tersebut, saya sudah buka matanya, anaknya cukup bulan gitu. Kita bisa menanyakan riwayat apa yang ada di dalam keluarga si bayi tersebut. Umpamanya ternyata di dalam keluarga tersebut ada riwayat retinoblastoma atau ternyata ada yang di keluarganya mengalami kebutaan yang mungkin sebagai orang awam nggak tahu penyebab kebutaannya. Atau ternyata dokter di sini sekalian tahu bahwa ibunya hamil dengan adanya TORS. Nah, jadi semua ini untuk dokter anak ya kebanyakan untuk anamnesa ya. Jadi kita mengeksplor riwayat medis yang ada pada bayi tersebut. Dengan demikian bisa kita lakukan pemeriksaan. Nah, kalau di luar negeri yang pernah saya ikutin seminar di luar negeri, newborn eye screening ini mereka enggak memilah lagi bahwa ini hanya anak prematur. Tidak. Oh, jadi ya, jadi mereka memeriksa anak yang sehat, anak sakit, cukup bulan, enggak cukup bulan atau yang kurang, udah otomatis gitu loh untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang saya tahu adalah bukan hanya telinga begitu ya, mata juga. Berarti itu community screening daripada newborn ya, Dok? Iya, betul. Daripada prematur atau non-prematur ya, kalau untuk di auditori kan bera ya, Dok. Tapi kalau berarti kita akan bicara tentang NES ya, Dok ya. Newborn eye screening. Betul. Baik, Dok. Baik, terima kasih. Karena kan mungkin kalau kita berharap dokter anak mengenal semua penyakit mata ya sulit ya, Dok. Ya, tapi mungkin bisa menjadi standar prosedur. Silakan, Dok. Terima kasih. Nanti kalau itu saya masih mau bertanya satu lagi sih, Dok, tadi tapi karena saya dari JC, saya silakan dari rekan-rekan. Baik. Makasih Dokter Sumo atas pertanyaannya. Mungkin dari dokter atau Bapak Ibu di MC Healthcare ada mau yang ingin bertanya? Sambil menunggu ya, Dok ya. Dok, berarti ini kan alatnya kayak tadi ada gambar meja ya, Dok ya. Ada alat gitu, Dok. Itu berarti dia portable ya, dibawa-bawa, Dok ya. Ya, bisa dibawa keliling di luar. Oh, bisa dibawa keliling. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya berarti kan ada alur nih, Dok. Kalau alur mungkin dokter semua yang akan jelasin nanti. Ini ya, Dok ya. Dok, alur alat itu kemana keliling gitu segala macam itu, Dok, ke kota-kota gimana tuh, Dok? Iya. Andai kata mungkin memang dibutuhkan, Dok ya, oleh IMC kan. Kita bicaranya mungkin setelah ini baik, karena dari saya lihat dari rekan-rekan ini pasti ada pertanyaan kan tadi dokter Flo ya. Itu kan menyinggung ROP, menyinggung glaukoma, menyinggung blastoma gitu kan ya. Mungkin rekan-rekan dokter pasti kan bingung ya. Ini ada 3 sampai 4 diagnosis, bahkan ada sindrom yang diutarakan beliau. Apakah itu menggunakan satu macam alat atau bermacam-macam alat? Mungkin itu ya. Karena kan ya. Dan nanti mekanismenya yang menarik tadi waktu dokter Flo bilang adalah pada saat pasien stabil ya. Ini maksudnya pasien stabil dokter Flo, apakah dokter Flo yang akan datang atau pasien akan dibawa ke JC terdekat atau bagaimana? Mungkin itu, Dok. Terima kasih. Ya, betul. Kita bisa datang ke pasiennya. Jadi kita yang datang ke rumah sakit tersebut. Bisa oleh dokter mata atau staf tenaga medis seperti perawat yang memang sudah kita latih untuk melakukan pemeriksaan ini. Namun ya tentunya pada saat kita melakukan pemeriksaan ini, anaknya kondisinya jangan belum stabil ya, Dok. Jadi nggak menunggu juga dia harus pulang. Bisa kok, dia tetap dipantau di NICU mungkin atau di ruang rawat bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ini jangan sampai nafasnya juga masih 1-2 ya, Dok ya, atau umpamanya dia masih banyak sekali membutuhkan untuk menyelamatkan nyawanya lah begitu ya. Dibuat dulu stabil sehingga kami bisa melakukan pemeriksaan ini untuk datang, kita datangi kayak gitu. Kalau anaknya memang belum pulang. Tapi kalau anaknya sudah pulang, boleh kok dilakukan di rumah sakit kami begitu ya. Jadi pasiennya datang bersama dengan orang tuanya atau kadang-kadang yang saya terima adalah anaknya itu masih di dalam inkubator.
di dalam inkubator didampingin oleh orang tua atau didampingin juga dengan dokternya atau perawat dari rumah sakit tersebut. Jadi kita nggak menunggu benar-benar bahwa anak ini tunggu deh sampai dia udah besar, 3-6 bulan. Soalnya ada beberapa penyakit yang harus segera ditangani. Seperti tadi saya sampaikan, kayak AP or OP, agresif posterior OP, itu harus cepat ditangani dalam waktu 3 hari, paling lama. Karena kalau penyakit ini ditemukan pada bayi prematur, ya ini bisa menyebabkan kebutaan, dan itu sayang ya, padahal bisa kita tangani. Begitu. Terima kasih, dokter. Iya. Oke, dokter Florin, ada pertanyaan nih kayaknya udah dari kolom chat ya, dok ya. Dari dokter Andy Juta Mulia, makasih dokter Andy. Selamat siang dokter, saya bacain dok ya. Terima kasih atas presentasinya dok. Saya Andy dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Izin tanya dokter, apakah ada tempatnya atau indikasi untuk pencitraan seperti CT scan orbita pada kasus-kasus gangguan penglihatan neonatus yang tadi dokter jelaskan? Dan informasi tambahan apa yang dokter harapkan atau butuhkan dari pemeriksaan tersebut? Iya, betul. Beberapa kasus mata yang kita temukan pada newborn baby atau bayi atau anak-anak yang lebih besar ya, nggak bisa, kalau diretkan kita temukan ada sesuatu dan ternyata kami membutuhkan CT scan atau MRI ya, ada. Contohnya adalah kayak retinoblastoma. Jadi kalau kami menemukan ada tumor mata anak ya, tumor ganas itu ya pada mata si anak tersebut, kami membutuhkan untuk dilakukan juga CT scan atau MRI orbita. Dan yang kami mau lihat adalah apakah penyebaran dari tumor ini melebihi dari bola mata, jadi udah jauh ke nervusnya atau ke intrakranialnya. Memang sih kadang-kadang beberapa orang tua atau dokter anak mengatakan agak kontra ya untuk dilakukan CT scan MRI, tapi kami juga membutuhkan itu untuk mengetahui tindakan apa yang kami harus lakukan kalau umpamanya retinoblastoma ini sudah menyebar ya gitu. Karena kalau dia sudah menyebar kemana-mana, tentunya pengangkatan bola mata nggak bisa kami lakukan, tapi kemoterapi mungkin kayak gitu ya, dan baru kemudian setelah tumornya kecil baru kita lakukan pengangkatan bola mata. Kemudian juga pada anak-anak yang gangguan neurodevelopmental ya, di situ kalau memungkinkan sih kami bisa tahu juga bagaimana keadaan dari otak si anak tersebut, adakah mengalami kelainan persis di bagian otak yang mengatur mata. Nah, kadang-kadang pasien membawa itu hasil MRI atau CT scan-nya, sehingga kami bisa hubungkan dari pemeriksaan mata dengan keadaan di otak si anak tersebut. Begitu. Oke. Semoga jelas, Dr. Andy. Masih kurang, dok? Kalau kurang, boleh mungkin mic, telepon kalau di-on-kan ya. Oh, mungkin bagi yang lain juga, kalau misalnya ada yang mau nanya langsung, mungkin malas ketika di chat atau segala macam ribet ya. Boleh nanti di bawah kolom bawah itu ada reaction. Raise hand. Ketika ada raise hand, nanti ada simbol tangan. Nah, kita persilakan untuk diskusi langsung dengan Dr. Flo. Mungkin ada yang mau langsung chat dengan dokter ya. Silakan. Oke, Dr. Andy, makasih dok katanya dok. Makasih, jawabannya sangat jelas ya. Oh, iya. Oke. Ya. Dok, ini ada pertanyaan tapi tentang harga nih dok. Dokter semua jawab nih dok. Dari dokter atau Bapak Cahyo Kusumo Wijoyo, harga paketnya sampai datang berapa? Nah, ini dokter semua ini panjang ya. Jadi betul Pak Cahyo tadi saya menyambung ke Dokter Flo. Memang kalau untuk harga paket kita akan menjadi karena ini MC dokter, kita akan bekerja sama dan saya rasa nanti dokter Nelur, Dr. Elvar akan bicara juga, kami akan bicara karena kita sudah bermain dengan grup. Artinya grup dengan grup, sehingga mungkin Pak Cahyo nanti akan bisa bicara secara internal pada MC Group. Tapi yang pada jelasnya yang tadi dokter Flo katakan adalah ada dengan yang bayi prematur atau berbayi bermasalah, seperti tadi yang dokter katakan, mungkin secara sederhananya sepsis atau keadaannya tidak terkontrol, dan satu lagi adalah bayi yang neonatus yang sifatnya normal, atau yang tadi dokter Flo katakan tentang NES, neonatal eye screening ya. Itu sih Pak Cahyo, nanti kita akan bicara lebih detail
pada IMC, tapi IMC akan menyampaikan pada grupnya, karena itu adalah kegunaan daripada grup dan korporasi yang akan membantu kita bersama. Demikian Pak Cahyo, nanti kita akan sampaikan. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Dr. Kusumo ya, Dok ya. Ya, jadi memang sesuai kesepakatan kerjasama kita, memang ada harga khusus Dr. Cahyo untuk IMC Healthcare yang diberikan dari Jakarta Eye Center, itu di mana terbagi atas tiga jenis ya, paket A, B, dan C, sesuai dengan daerah di mana rumah sakit kita berada. Itu mungkin nanti lebih detailnya saya bisa jelaskan secara rinci di internal kami, Dr. Sumo. Baik, terima kasih Dr. Ibar. Oke, ada yang mau ini kayaknya panjang lagi, Dok. Ada lagi, Dok, yang mau bertanya nih, Dok? Lewat kolom chat ya, Dr. Andrea Surya. Terima kasih Dr. Foren dan JSC, terima kasih Dr. juga. Memang komunikasi dan kolaborasi Dr. SPM, SPA, anak, sangat dibutuhkan, jadi dua dokter spesialis nih ya, dalam memberi tetaksana yang terbaik untuk mata, bayi, dan anak. Nah, izin bertanya Dok, pertama, untuk prosedur red cam, apakah cukup dengan bius topikal atau diperlukan bius sedatif atau general anestesi? Mau dokter mau jawab satu-satu apa saya bacain dulu loh? Oh, satu-satu karena udah mulai tua kali ya. Menolak tua Dok, kita Dok. Ya. Jadi untuk prosedur red cam sebenarnya nggak perlu bius umum, apalagi kan masih bayi ya. Bius umum pada anak yang sudah besar, karena tentunya kalau kami menempelkan probingnya, jadi ujungnya red cam ke mata anak yang sudah besar, bisa-bisa alatnya rusak ya Dok ya. Kalau anak yang sudah besar, tentunya kita lakukan dalam keadaan bius umum. Kalau anaknya masih bayi, jadi pada bayi, apalagi bayi baru lahir, itu belum bisa memberontak. Jadi cukup hanya dengan bius topikal. Dan pemeriksaannya sangat cepat. Kurang lebih ya nggak sampai 4 menit, bahkan ya kalau sudah terbiasa nggak sampai 2 menit. Dan kita bisa langsung bisa lihat hasilnya begitu. Nah, red cam itu bukan hanya buat bayi saja, tapi bisa juga dilakukan pada anak-anak besar yang tidak atau belum kooperatif diperiksa menggunakan foto fundus, foto retina yang biasa kita pakai buat orang dewasa ya, yang hanya duduk terus cekrek dapat fotonya. Nah, kan ada anak-anak belum bisa dilakukan itu. Nah, padahal kita perlu pemeriksaan matanya, kita perlu dokumentasi. Nah, itu kita lakukan dalam keadaan bius umum. Nah, alat ini nanti begitu anak sudah tidur, kita tempelkan pada mata anak tersebut dan akhirnya kita dapat melihat keadaan mata si anaknya. Nah, kalau anak baby sih nggak usah pokoknya dibius, hanya cukup tetes aja, tetes topikal. Kalau anak yang besar baru dilakukan bius umum begitu. Baik, Dokter. Berarti anak bayi kan memang nggak berontaknya juga nggak ini Dok ya, nggak sehebat dewasa Dok ya. Paling yang berontak ibu bapaknya kalau deket-deket Dok ya. Jadi makanya dijarakin Dok ya. Kalau perlu dikeluarkan dulu dari ruangan ya Dok ya. Oke, baik, pertanyaan kedua, untuk pemeriksaan screening ROP, bila kita memiliki indirect ophthalmoscope, apa pemeriksaan indirect funduskopi masih dapat diandalkan? Apakah lebih inferior bila dibanding dengan pemeriksaan dengan red cam? Terima kasih Dok. Ya, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya dalam slide ya, pemeriksaan mata pada anak, terutama retina, ya, itu kita bisa lakukan secara konvensional, yaitu menggunakan funduskopi indirect. Jadi kalau teman-teman sejawat tidak memiliki red cam, funduskopi indirect boleh, tapi jangan funduskopi direct, karena kalau direct itu dia nggak luas ya retina yang bisa kita pantau. Tapi kalau dengan funduskopi indirect boleh saja. Nah, red cam ini adalah suatu teknologi yang mirip dengan kerja funduskopi indirect, tapi dia teknologinya ada foto ya, jadi dan dia cepat ya, karena begitu kita taruh probe-nya, jadi ujung dari red cam-nya, retinanya luas banget kita bisa lihat gitu, dan kemudian kita bisa dokumentasikan, dan tentunya kalau ada dokumentasi kita terangkan ke orang tua juga lebih enak, karena gini ya, manusia itu lebih percaya kalau udah lihat hasilnya. Ya, jadi umpamanya dilihat ini loh yang ditemukan pada mata anaknya, dan dia lihat langsung ini ada darahnya ya Dok begitu ya, sehingga kita bisa dengan mudah menerangkan ke orang tua, kita tunjukkan mana yang normal, mana yang nggak normal, dan kemudian dia juga bisa menerima diskusi terapi apa yang sebaiknya dilakukan pada anak-anak.
Nah, dengan adanya RedCam ini, kalau ada fasilitasnya ya, saya merasa lebih mudah ya, dan beberapa dokter mata anak. Namun jika nggak ada RedCam, indirect fundoskopi itu bukan inferior, masih boleh dilakukan. Karena alat ini juga cukup mahal ya, Bang II. Ya, jadi kita nggak bisa semua rumah sakit menyiapkan RedCam ini. Jadi kalau minimal ada fundoskopi indirect juga masih boleh. Begitu, Dok. Oke. Semoga menjawab Dr. Andreas Surya. Oke, makasih Dr. Floren. Baik, masih ada yang mau bertanya mungkin silakan. Lewat kolom chat boleh atau interaktif langsung. Kita nyalakan mikrofonnya juga boleh ya. Saling bertatap muka dengan Dr. Floren atau Dr. Sumo mungkin boleh. Mungkin saya ya, bisa silakan. Kan? Newborn eye screening ini bagus ya, saya lihat beberapa negara yang lain sudah melakukan ya. Jadi mereka bisa menangkap ya bahwa bayi-bayi yang belum bisa memberikan keluhan ya, dan belum lagi dokter anak juga bingung ya, ini mana yang dicek gitu ya. Tapi kalau ini sudah standar prosedur yang bisa dilakukan pada bayi tersebut, mereka bisa menangkap beberapa penyakit yang dari luar nggak kelihatan atau umpamanya nggak menduga bahwa ternyata oh ada kelainan ternyata di matanya ya. Dan waktu itu saya melihat beberapa laporan dari sekian yang ditangkap ribuan, oh ada aja ternyata yang kita lihat di luar nggak ada apa-apa, tapi ternyata di dalamnya ada masalah, sehingga penanganannya cepat sekali. Dan diharapkan nanti ke depannya juga penglihatan si anak juga bagus ya, dengan harapan seperti kata tadi Dr. Sumo, jika matanya bagusnya ditangkap banyak sekali informasi melalui mata, tumbuh kembangnya si anak juga kita harapkan menjadi lebih baik. Yang tentunya saya yakin dokter anak juga senang ya melihat bahwa pasien-pasiennya berkembang, tumbuh kembangnya baik gitu. Setuju, Dok. Apalagi ke depannya kita nggak tahu, Dok. Sekarang aja digital, yang dewasa aja digital luar biasa. Apalagi nanti anak-anak nanti, Dok ya. Matanya benar-benar dipakai terus tuh, Dok. Baik. Dok, berarti apa, nanya Dok ya sebelum terima pertanyaan yang lain, apakah pemeriksaan Eropa ini berlaku juga untuk kelahiran bayi normal, Dok? Artinya bayi yang normal, apakah memang harus diwajibkan atau ada lagi yang lain, Dok? Oh iya, memang newborn eye screening artinya bayi-bayi yang prematur dan cukup bulan. Jadi semua yang lahirnya memang cukup bulan atau yang prematur, apalagi prematur itu mungkin selama ini dokter anak udah tahu ya bahwa bayi prematur harus dicek matanya. Namun kita tambah lagi wawasan kita bahwa bayi yang cukup bulan juga diperiksa, ya gitu. Jadi dengan demikian nggak ada yang miss begitu loh. Ya, apalagi baik, kalau bayi cukup bulan ini ternyata memiliki riwayat yang seperti tadi ya, di keluarganya ada yang retinoblastoma, di keluarganya ada yang katarak, kongenit katarak bawaan ya, atau glaukoma bawaan. Itu kita juga cek, atau ibunya ternyata ada toksoplasma rubella sitomegalovirus, itu juga kita udah mikir, oh baiknya anak ini juga dicek. Jadi RedCam ini bukan hanya buat bayi prematur, tapi juga buat bayi yang cukup bulan, bahkan anak yang sudah besar. Oke, Dr. Florian, terima kasih jawabannya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kita masih ada waktu ya dari panitia. Masih ada waktu, Dok. Ini yang tadi terakhir tuh, Dok. Dokter Sumo mungkin yang jawab. Dok, alurnya gimana, Dok? Ini alur apa? Apa tadi udah dijawab belum sih? Dokter Sumo? Belum ya, Dok ya. Wah, udah mulai start screening itu kan berarti. Start screen. Udah siap, Dokter Sumo. Silakan Dokter Sumo. Sudah tampak ya? Sudah, tapi belum maksimize, Dok. Belum maksimize ya? Masih per poin. Per poin biasa ya. Saya coba ya. Baik. Saya mencoba nih untuk di-slide-kan. Ini sudah nampak semuanya? Atau? Kalau di saya sih masih sama. Sama ya. Yang lain, tim panitia, boleh dibantu supaya large dia. Oke.
Baik, sementara kita menunggu mungkin ini ya yang perlu kita lihat bahwa memang topik kita tadi sudah disebut oleh Dr. Flo, ada dua hal yaitu teleoftalmologi dengan retcan. Saya rasa teleoftalmologi akan menjadi jembatan daripada pemeriksaan retcan tadi, dokter-dokter sekalian dan juga rekan-rekan yang ada di rumah sakit lain. Karena pada prinsipnya teleoftalmologi akan merupakan selalu atau biasa disebut dengan telemedicine, dan pada saat itu terjadi kita akan bicara tentang telemedicine secara umum. Bahwa pada saat itu nanti ada beberapa informasi-informasi yang akan diberikan. Sedangkan retcan tadi, mari kita bicara secara umum, adalah NES atau Neonatal Eye Screening, yang nanti salah satunya adalah ROP. Nah, bagaimana cara melihat ini adalah retcan. Tadi saya rasa semua dokter anak lebih melihat ini sebagai pengetahuan, tapi pada dokter mata akan melihat ini sebagai bagian daripada apa yang dokter-dokter sudah pelajari. Ini adalah alatnya, kira-kira seperti ini. Dan memang tipikal daripada pasiennya, kembali saya hanya berasal dari manajemen, tentunya kita bicara tentang adanya prematur, kemudian adanya spesifik kondisi-kondisi yang tertentu yang nanti akan dikaitkan dengan metode kelahiran baik dari SPOG maupun dari spesialis anak yang nanti akan banyak bercampur di sana. Dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan antenatal care yang tadi sudah dikatakan berhubungan dengan dokter spesialis kebidanan, yang tentunya dokter anak juga biasanya sudah mengetahui. Alurnya ada dokter Rifar, adalah demikian. Jadi daripada kita bicara tentang flow daripada referral, itu biasanya tadi, di sini adalah informasi yang paling kuat adalah berasal dari teleoftalmologi, di mana PIC-nya atau rumah sakitnya menggunakan teleoftalmologi dan membuat suatu janji untuk bertemu dengan dokter mata kita, siapapun yang ada, yang menjadi tim daripada dokter Flo. Dan di sini maka akan didetailkan kondisinya, di mana pada saat itu kita buat kesepakatan bersama apakah pasien ini sudah layak dikunjungi atau memang masih membutuhkan perawatan lebih lanjut. Dan obat-obat apa saja yang kira-kiranya ada di pasien sehingga kita bisa tahu. Nah, pada saat itu memang pembicaranya lebih banyak PIC to PIC. Pada saat ini memang orang tua tidak dilibatkan, tapi bicaranya lebih banyak karena medis. Demikian juga diagnosa yang akan diberikan, serta tambahan-tambahan informasi, serta apa saja sih terapi yang sedang berjalan. Dan ke depannya mungkin ada plan daripada treatment, daripada dokter anak, ataupun intensivis lain yang bercampur di sana. Nah, di dalam kondisi ini, teleoftalmologi tentunya nanti akan ada konsultasi, informasi, serta edukasi. Kalau memang sudah clearance, maka kita langsung datang ke sana. Biasa, ini adalah wajar ya, ini adalah medical standard dan sebagainya. Mari kita bicara seperti biasa. Mungkin itu. Kemudian kita lanjut. Untuk ALOS memang tadi untuk hal ini mungkin sedikit berbeda ya. Kita akan bicara ini adalah alurnya. Jadi dari retcan, PIC-nya biasanya dari teman-teman neonatus. Sebetulnya ada satu hal yang memang harusnya dituliskan bahwa biasanya teman-teman yang ada di SPA sudah berkoordinasi dengan SPM setempat kalau ada, tapi kalau memang tidak, maka akan ada suatu data konfirmasi yang dikirimkan kepada kami melalui teleoftalmologi, dan kemudian kita akan mempersiapkan tim untuk bicara. Dan kami akan memvisit ke rumah sakit yang ada. Mungkin dokter-dokter sekalian yang terhormat yang berasal dari Antec Group, informasi yang nanti akan diberikan oleh Dr. Flo dan tim dari RedCamp akan langsung disampaikan pada dokter-dokter sekalian. Sehingga pada saat itu corong bicaranya tetap satu. Jadi way out-nya adalah dari dokter anak atau dokter mata yang berada dari rumah sakit tersebut. Sedangkan kami fungsinya adalah menyampaikan apapun yang ada pada rekan-rekan dokter di sana. Setelah kita menyampaikan, maka akan ada suatu report. Report itu ada dua. Yang pertama adalah mungkin print screen langsung tentang keadaan mata anak pada saat itu. Sedangkan yang kedua adalah secara tertulis yang akan dikirimkan email, yang nanti kami akan berkolaborasi juga dengan Dr. Iva untuk mengetahui kira-kira emailnya akan dikirimkan kemana. Nah, ini rekan-rekan adalah dokter mata yang menangani kasus-kasus atau RedCamp adalah Dr. Flo, kemudian Dr. Nirutno yang tadi ada di pembukaannya untuk bicara, kemudian dokter atau sekarang Dr. Gita Lisa, beliau lebih banyak ke arah retina, dan inilah Dr. Devina yang merupakan salah satu dokter
mata anak juga di kami. Jadi kira-kira demikian dari kami. Terima kasih Pak II. Terima kasih dokter Sumo. Semoga jelas ya pada para peserta webinar. Dokter Ivan juga jelas, mudah-mudahan. Baik, ada pertanyaan lagi atau konsultasi sudah dicolek oleh admin dok? Op, katanya. Waktu sudah selesai, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Semua seluruh tim atau peserta dari webinar GSE, EMC Healthcare. Berikutnya kita persilahkan mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner dan jangan ya, lupa kita ucapkan makasih Dr. Foren atas penjelasannya. Dr. Sumo juga makasih banget ya dok ya, sudah jelas nih. Oke, berikutnya kita ke survei. Boleh panitia bisa ditampilkan survei atau kuesioner. Jadi mohon kesediaannya Bapak Ibu dokter semuanya untuk bantu kami mengevaluasi kegiatan ini tentunya supaya ke depannya lebih baik lagi. Jadi kami akan menyediakan kuesioner untuk diisi. Hanya tinggal klik klak klik saja ya. Jadi nggak perlu bikin esai, tapi hanya klik klak klik. Sebentar, mana? Ya, mohon maaf. Ternyata survei kita simpan dulu, jadi kita tidak publikasikan. Mohon maaf, kita langsung ke kuota bersama Bapak Ibu. Ya, dokter. Mohon kesediaannya kepada seluruh peserta yang hadir, boleh dibantu, boleh dibuka videonya. Nah, jadi terlihat nih muka-mukanya nih, waduh, ganteng dan cantik-cantik, luar biasa, dokter hebat ya. Nah, udah semua ya. Oke, kita foto bareng nih, ada yang di mobil juga, hati-hati dok. Aduh, hati-hati dok, ya. Tetap fokus ya dok. Tuh, ini masih ada yang belum dibuka videonya, tampilannya. Wah, luar biasa, sore-sore. Ikut ya rapat webinar kita dan pada antusias yang di jalan juga hati-hati, yang di rumah juga hati-hati, takutnya kompor kan. Oke, kita mulai, boleh senyuman ya. Saya kasih kode ya, hitungan ketiga. Satu, senyum semua ya. Satu, dua, tiga. Lagi karena kita akan mengambil beberapa take ya. Satu, dua, cheers. Boleh begini nggak? Nah, pakai jempol kita ya. JC dan MC luar biasa. Oke, cukup ya. Min, cukup Mimin. Oke, boleh kalau mau di-off-kan lagi videonya silakan. Baik, sekali lagi sudah sampai di penghujung waktu Dr. Sumo, Dr. Foren, Dr. Ipar. Nggak rasanya dok ya, kita sudah. Wah, sudah sore mengisi seperti ini ya. Dan tentunya sekali lagi kami dari JSC mengucapkan terima kasih. Dan sebelum itu kami juga menginformasikan bahwa di JSC Kedoya khususnya itu kita ada layanan namanya Children Eye and Strabisme Center. Kita sulap lantai 4 khusus itu untuk layanan anak-anak ya Dr. Foren ya. Jadi dibikinlah semuanya dengan fasilitas yang memang nyaman dan friendly untuk anak-anak. Dan di situ lengkap dari mulai pemeriksaan mata awal, kemudian dokter ruangan praktek juga kita sulap anak-anak. Dan kami juga di JSC Group juga memiliki cabang 13 ya. Ada di Jabodetabek, ada di Kedoya, Menteng, Tanjung Priuk, ada juga klinik di Cibubur, Tambora, Cinere dan Bekasi. Serta kita juga ada cabang di luar dari pulau Jabodetabek, ada di Surabaya, Purwokerto, Semarang, dan juga kita juga ke Indonesia Timur, ada di Makassar, dan juga terakhir ada di Bali. Kita bersama-sama untuk memberikan kesehatan dan peduli untuk kesehatan mata masyarakat. Terakhir, mewakili JEC Group, saya mengucapkan terima kasih kepada para dokter, para pembicara, Dr. Foren, Dr. Sumo, dan juga manajemen dari grup EMC, Dr. Ivar. Terima kasih banget ya dokter. Semoga melalui kolaborasi edukasi seperti ini, baik JSC atau EMC, dapat menginisiasi bentuk kolaborasi-kolaborasi lainnya demi kepentingan satu, kesehatan masyarakat Indonesia. Saya undur diri dan sampai jumpa di acara berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Dah. Striding forward with confidence for one vision. Optimizing eyesight and the quality of life. And today, this is who we are. The trusted leader eye care in Indonesia,
supported by the best ophthalmologists and proven cutting-edge technology. We exceed the patient's expectations, which earned us most recent achievements. We emphasize building trust for our patient by delivering high-quality services. To complete our services, JHA is located in several strategic and reachable places. Because nothing is more important to us than to serve as many people as possible for a better quality of life.